Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumidin. Amin. Selamat datang di channel YouTube SKR Racing Ecos yang berada di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang, atau bisa komunikasikan via WA di 0815 1394 3798. Pertemuan dalam video ini kita hanya memberitahukan aktivitas kita ya, yang sudah diproses knalpot RX King 135, raja dari kaum segala raja. Penunggang RX King pakai mahkota. Oke. RX King, raja dari segala raja. Salam dua tak, salam ngebul. Kalau nggak ngebul, berarti nggak dua tak. Kalau empat tak ngebul, soalnya silk wrap-nya rusak ya. Oke, jadi ini dibobok chamber, bro ya. Dan baru kita pasang, belum dirapikan ini ya, belum dilap, belum di ini-iniin. Dan ini kehujanan, bro. Cilduk hujan ya. Standar 2 nggak bisa, bro. Standar 2. Bawa jalan dulu aja, Om. Mesin-mesin dua tak, bro. Ada yang kangen nih sama RX King nih kayaknya nih. Halus, bro. Kurang. Enakan yang kemarin. Oh, enakan kayak kemarin. Hidupin lagi coba. Kurang tegas ya? Kurang tegas ya suaranya ya? Oke. Iya. Kurang tegas suaranya, bro. Jadi nggak kedengeran banget dua taknya ya. Oke, kita pakai cara lain, bro. Yang ini nggak diterima ya. Kayak basah banget motornya. Oke, kita robah lagi, bro ya. Percobaan ya pertama. Agak sedikit lucu ya, bro, suaranya yang pertama ya. Dan ini yang kedua, masih sedikit gerimis dan hujan ya, bro. Mudah-mudahan kamera gue nggak kehujanan. Ini kita percobaan. Nah, beda jauh ya suaranya. Agak tegasan, dimana tadi agak sedikit ngeremak. Oh, kan nggak halus-halus banget, tapi ada lonjakan seiring dengan lonjakan RPM, bro ya. Kita tunggu aja beliau kembali ya. Kalau yang tadi ngerebek, bro. Raja telah kembali, juragan. Gimana yang ini, Om? Yakin? Hidupin dong, tolong. Saya nggak bisa ngegojreg. Biasanya nyetater. Dilap dulu, Del. Dilapin dulu, Del. Oke, bro. Jadi, ini alhamdulillah yang pertama agak... Gimana, Om, tadi yang pertama, Om, bilangnya, Om? Ngerebek, ngerebek kalau... ngerebek. Ini kita tinggal ngelap aja, bersihin ya, bro. Nah, ini dipotong, bro, ya. Biar lebih bersih suaranya. Terus, dilap juga, dilas juga dengan menggunakan argon. Bukan ban biasa, mesinnya berisik banget, bro. Oke, bening lagi ya. Nah, ada garis kecil. Nah, mungkin kalau gua las dengan menggunakan asetilen, wow, gosongnya melebar, bro ya. Dan kita las dengan menggunakan argon, hasilnya lebih rapi ya, bro. Oke, keren kan kalau udah dilap mah. Bisa nggak lo ngegojrek? Bisa nggak ngegojrek? Kasih kocinya coba ngegojrek lo.
Ayo, biasa bawa Matic lo, ompong lo. Ini ada giginya lo. Digojrek ini mah. Gak bisa starter. Kaum laki-laki. Oh, bisa bro. Gebar pada rontok preong ngeri sedap ini. Oke, ada ganjelannya Nel. Rontok Nel. Ganjelannya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, Bre. Jadi ngeri-ngeri sedap juga ya. Geber-geber dua tak, tapi agak sedikit merosok banget nih mesinnya. Oke, jadi kayak gitu aja, Bre. Panjang lebar dan kali tingginya kalian buktiin aja ya. Bisa lebih kasar lagi, lebih teriak lagi dari ini juga bisa, Bre. Jadi tinggal kalian suka-suka aja. Dan ini udah diterima sama orangnya. Yang pertama ngerepek katanya bro. Diterima ya, kurang tegas sih suaranya ya. Kurang wet gitu. Oke, gue dari SKI Racing Ecos pamit undur. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Salam Otomotif Indonesia. Bye-bye. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Wek-wek.